Hai guys, selamat malam. Ini malam sudah jam 1:30 malam. Oke. Menjelang subuh. Ceritanya gua baru aja pulang dari Bang Gavin. Bang Gavin ini guru gua dan kebetulan gua belajar gitar sama dia. Orangnya enak, asik, jago banget. Iya. Makanya gua mau belajar sama dia. Bogor Pamulang lumayan perjalanan. 2 jam perkiraan. Eta bang. Tapi kalau nggak macet kayaknya nggak nyampe 2 jam. Tapi perkiraan sejaman lah ya. 2:30 sampai rumah guys. Oke, yang penting semangat. Semangat bergitar. Yang penting positif ya guys. Kita hidup tuh yang penting happy. Selalu melakukan aktivitas positif. Ya jarang-jarang sih ke rumah Bang Gavin ini, lagi ada sempat aja. Ya paling sebulan sekali dua kali. Begadang lah kayak gini. Jadi daripada begadang yang gak bermanfaat, masih mending begadang cari hobi. Hobinya yang positif, yang main gitar ya. Mau tahu cuplikannya saya ada di rumah Bang Gavin? Nanti saya tunjukkan di video ini. Jangan lupa subscribe dan support, karena mungkin konten-kontennya seterusnya konten musik, khususnya gitar ya. Jadi saya mau coba mengingat-ingat lagi ilmu-ilmu gitar yang sempat ditinggal lama dan sekarang mulai dilatih lagi dan dibantu oleh guru gua, yaitu Gavin Idema. Ini Bang Gavin ini gitaris nasional yang gua mau fans banget sama dia pokoknya, dan orangnya pun friendly, baik banget, dan ya nggak pelit lah ya. Jadi mungkin saya bisa belajar sama dia. Sukses terus buat Bang Gavin, sukses untuk gitaris Indonesia. Jaya. Di rumah gitaris idola. Mantap kali. Bisa begitu biar ketularan gitar yang pakai. Wow, gimana guys? Keren nggak? Itulah Gavin Idema. Memang gitaris ini kurang ajar guys. Nah, saya mengutip kata-kata Ahmad Dhani ini.
dia kalau salut sama orang pasti bilang kurang ajar. Memang skillnya kurang ajar guys, keren banget. Makanya gua berguru sama dia. Dia guru gua, guru yang friendly, guru yang asik dan hebat banget pastinya. Aliran rocknya kental banget dan sedikit dia punya karakter gitu. Jadi overall I like it. Kalau kalian penasaran sama Gavin Idema, silakan dilihat Instagramnya, lihat channel YouTube-nya. Dia gitaris panutan gua. Yang pasti gua pengen kayak dia sih. Pengen skillnya kayak dia. Sehat selalu Bang Gavin. Sukses selalu juga buat gitaris Indonesia. Semoga musik Indonesia juga bisa berkembang di kancah nasional dan internasional. Jih, gaya banget ngomong apa sih gua. Pokoknya ini hobi gua guys. Gua dari dulu sampai sekarang masih hobi gitar, walaupun awal-awal The Black Coffee Man ini kan kontennya nyanyi ya, karena masih belum berontak tuh jiwa bergitarnya, dan sekarang sudah mulai bergelora lagi. Jialah, bergelora, mulai panas lagi. Sudah nambah juga teman-teman yang di gitar, jadi ya otomatis tertular lagi, pengen main gitar lagi. Ya apalagi gua punya guru Bang Gavin Idema dan macem-macem. Sombong amat. Pokoknya ada yang berat ya, namanya Bang Gavin Idema, guru gua itu. Akrab banget gua. Oke, gitu aja guys vlog malam ini, karena gua masih bisa leluasa ngevlog sambil nyetir karena jalannya nggak begitu rame, paling ada mobil truk-truk aja lewat. Tadi sekali lewat 3-4 truk, makanya agak sulit. Waktu udah mau jam 2 malam dan gua belum capek sih, masih semangat karena habis nonton skill Bang Gavin. Ya paling bentar lagi capek. Jadi so, selamat istirahat buat teman-teman. Jangan lupa support channel gua ya guys. Subscribe, like, comment dan share ke teman-teman kalian. Oke. Good night. Besok weekend, happy weekend. Dadah.